Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam semuanya. Hari ini dari kediaman Bapak almarhum Bapak Wimar Witular, kami akan mengadakan doa bersama mengenang Bapak Wimar Witular. Kami bersama jaringan Gus Durian Jakarta. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Doa ini akan disampaikan oleh Bapak Suraji. Kami persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Bapak, Ibu-ibu yang ada di kediaman beliau, Bapak almarhum Bapak Wimar Witular maupun yang mengikuti acara tahlil dan doa bersama melalui jaringan online, gitu ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk kita bersama-sama berdoa. Ini merupakan bentuk penghormatan kita terhadap beliau almarhum Bapak Wimar Witular. Beliau adalah sahabat kita, senior kita, orang tua kita. Kami sebagai orang yang generasi lebih muda merasakan kedekatan emosional terhadap kepada beliau sebagai seorang sahabat yang akrab, yang menginspirasi kita semua sebagai sosok yang demokrat, memberikan pencerahan buat kita semua bersama-sama untuk memperjuangkan demokrasi, kehidupan yang lebih egaliter, terbuka. Dan saya kira apa yang sudah dilakukan menjadi kontribusi Bapak Wimar Witular merupakan bentuk kecintaan beliau terhadap kita semua dan terhadap negara bangsa Indonesia yang dicintai oleh beliau. Dan karena itu mari kita bersama-sama berdoa. Nanti kita akan bersama-sama melakukan membacakan tahlil dan doa. Oleh karena itu mari bersama-sama kita memulai dengan kita awali membaca Al-Fatihah tiga kali. Bacaan surat Al-Fatihah ini kita hadiahkan pertama tentu saja buat arwah beliau almarhum Bapak Wimar Witular yang sekarang sudah menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau sekarang sudah tenang di sisinya, di Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya dan diterima seluruh amal kebaikannya, dan semoga ditempatkan di surganya. Kemudian bacaan surat Al-Fatihah yang kedua kita hadiahkan buat para orang tua kita, para leluhur kita yang sudah mendahului kita semua. Yang ketiga kita memanjatkan doa dengan surat Al-Fatihah. Kita berdoa semoga yang diberikan sakit segera disembuhkan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang sedang tertimpa ujian dan musibah diberikan ketabahan dan segera dibebaskan dari ujian dan musibah. Amin. Allah dunia Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan tahlil di Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la
Dan semoga menjadi yang terbaik untuk almarhum
dan bagi kita semoga diberikan kesehatan dan tambah limpahan berkah bagi kita semua. Dan apabila ada kekurangan, mohon maaf dari saya, sekian. Alhamdulillah, terima kasih Mas Suraji. Selesai sudah acara doa bersama di malam kedua memperingati meninggalnya Bapak kami, sahabat kami, teman kami, guru kami, Bapak Wimar Witular. Dan saya ingatkan lagi, besok kita masih ada hari ketiga doa bersama lagi. Tetap bersama Intermatic Communication, Yayasan Perspektif Baru, dan Jaringan Gus Durian Jakarta. Demikian, malam ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian teman-teman dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.